Bro, ketemu lagi dengan Mamang Cerepet di Pagar Rampas Channel. Produksi kerajinan yang dihasilkan pengrajin di Kota Pagar Alam masih terganjal pemasaran dan peralatan yang masih sederhana. Berikut liputannya. Produk kerajinan yang dihasilkan pengrajin di Kota Pagar Alam cukup beragam. Mulai dari bentuk souvenir, miniatur, anyaman hingga kerajinan patung. Hanya saja, dari curhatan beberapa pengrajin lokal, mereka masih terganjal dengan pemasaran produknya. Juga peralatan kerajinan yang dinilai masih sederhana. Seperti yang diutarakan Bujang, pria paruh baya mengaku, pemasaran menjadi tantangan untuk mendapat untung atas produk seni yang mereka hasilkan. Sekarang masih mengandalkan penjualan online melalui akun medsos kami, itu pun kuantitasnya terbatas, ujarnya. Mengenai peralatan juga diakui Bujang masih sederhana, seperti masih menggunakan pisau, parang, dan pahat. Untuk kerajinan ukir yang juga dibuat bisa menggunakan mesin bor atau mesin bubut. Kami tidak punya peralatan mesin. Kerajinan masih kami buat dengan alat sederhana, ungkapnya. Marencoga, Pagar Rampas Channel.